Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di ruas jalan tol Lingkar Luar, Kembangan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke mobil truk yang berada di depannya. Peristiwa ini terjadi ketika mobil bak terbuka tersebut dipanggil untuk menangani mobil truk pengangkut tanah yang mogok akibat as roda belakang truk mengalami patah. Namun pada saat proses pemotongan dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api hingga dengan cepat menjalar ke mobil tersebut. Tiba-tiba ada bunyi ini buf gitu. Udah pas aku kemarin, udah api langsung nyebar gitu. Itu udah tinggalin aja. Oh, dari tabung gas mesin las ini. Iya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus tersebut ditangani oleh Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufia, News melaporkan.